once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a... Oke, friend, sekarang kita berada di daerah tempat pusat perbelanjaan yang berada di daerah Penang ini. Nih, pas berada tepat saya di sudut persimpangan 4-nya. Kita akan mengelilingi nih bagaimana keunikan yang ada di sini. Itu di belakang kita, di belakang saya tuh ada becak-becak. Hampir sama seperti di Kota Medan juga sih. Yuk, kita jalan, kita kelilingin dulu, nyebrang dulu, banyak yang unik-unik di sini. Ini contohnya nih, ada becak-becak seperti ini. Ini kalau dibilang nggak ada lagi di Medan nih seperti ini. Yang ada di Pulau Jawa masih ada. Ini dia. Jadi di sepanjang jalan ini banyak jual pernak-pernik yang memang khusus khas Pinang. Ini ada bangunan-bangunan lamanya. Kita berkeliling lagi. Banyak yang berfoto tuh. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau liburan ke Penang, mau beli aksesoris khusus Penang ini bisa ke mari. Di daerah Georgetown ya. Oh, di Kita jalan lagi. Tengok nih, ada bule yang naik beca. Di sebelah kiri kita ini juga ada jual pernak-pernik. Ini ada jual seperti sepeda-sepeda. Wah, ini ada yang jual baju-baju. Halo, lagi belanja nih? Shopping. Lagi shopping. Ada Alu. Halo. Ini LL. Ayah, nanti ambil yang gampang ya. Ini kita lihat di depan jualan apa. Oh, jualan seperti album-album foto, stiker kayaknya. Kita berjalan lagi. Nah, itu ada persimpangan juga. Hello, ini ada jual tas-tas juga. Keren-keren. Ini kalau di Kota Medan seperti Kesawan ya, kota bangunan lama. Ini bangunan-bangunan peninggalan lama. Sini ada jualan juga. Jual pernak-pernik. Tuh, diasin
apa ya, kain apa nih namanya, ini ada tulisannya Living Story. Oke, kita berjalan lagi. Oh, ini seperti souvenir-souvenir. Keren-keren ya. 3 ringgit ya. Sony GV1. Hah? GV1. Kamera. GV1. No. Sony GV1. Oh, Sony. Yeah. Sony GV1. Yeah. Yeah. You also use this? Yes. I just bought this like a while back, a few months back only. Oh, yeah. Mau membuat vlog juga? Huh? Mau buat vlog juga? What vlog ah? Mau buat vlog for YouTube? No. No eh. Oh, okay. I just take picture then some here some there. Yeah. Okay, thank you ya. Bye. Kebetulan tadi ada yang pakai hampir sama dengan kamera saya juga, Sony GV1. Wah, ini kebetulan bangunan lama juga nih. Di depan. Tuh banyak-banyak bule-bule ini di sini. Apa ya? Oh, untuk gambar-gambar nih, karikatur. Ini dia, friend. Nah, ini dia pembatas jalannya. Jadi tadi di sepanjang jalan apa nih? Oh, ternyata nama jalannya tuh Lebuh Armenian Pulau Pinang. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia di Medan, ini seperti di Kesawan. Jadi di sepanjang jalan ini itu banyak bangunan-bangunan lama, banyak yang jual pernak-pernik. Situs sejarah nih di Pinang ini. Nah, itu pun ada spot foto. Banyak yang berfoto di situ. Nih. Banyak wisatawan. Di sini pun banyak berfoto-foto juga nih. Nah, kalau yang lagi liburan di daerah Penang nih, wajib kemari. Wajib 100% kemari. Nah, bukan hanya warga Asia saja, bule pun datang kemari. Oke, kita akan berkeliling lagi. Nggak terasa capek nih, friend, mengelilingin ini. Walaupun terasa jauh, di sepanjang jalan ini kurang lebih ada 1 kiloan ya jalannya ini. Mata puas nih memandang untuk melihat pernak-perniknya. Kita jalan lagi. Jadi kita udah sampai ujung. Kita akan cari spot foto yang lain lagi ataupun spot jalan yang lain lagi nih, friend. Ini bareng keluarga lagi singgah ke Kedai Cendramata Taikeh Hot Trading. Kita melihat cendramata apa aja yang ada di sini. Oh, ini yang contohnya seperti ini. Itu harga 2 ringgit. Yang ini
Ada dapat, Mak? Belum. Ada bonus yang bagus. Oh iya. Ini ada jual kacamata-kacamata juga. Enggak ada yang dapat? Enggak ada yang dapat, Tan? Enggak. Grace enggak ada dapat, ada beli di sini? Baru kaos, Pak. Masih beli kaos. Berapa ringgit harganya? Harganya tadi berapa, Mak? 42 ringgit. 42 ringgit. Satu kaos. Iya, 43. 43 ringgit. Iya. Oke. Dua kaos. Dua kaos ya, berarti sama Mama ya, berdua ya. Satu kaosnya berarti sekitar 20 ringgit. Berarti yang kurang lebih 20 ringgit satu kaos ya. Iya, ukuran L 20 ringgit, yang XL 23 ringgit. Oke, mantap-mantap. Setelah kita puas berkeliling dan berbelanja di Penang Street Art Center ini, sampai di sini juga dulu nih friend, akhir video ini, serta jangan lupa saksikan video-video selanjutnya di dalam perjalanan saya di negara Malaysia nih ya friend. See you. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date.